Bangun sayangku, ya sayangku. Mangan apa pupuk? Mangan apa pupuk? Makan. Makan, yuk bangun yuk. Makan sama ibu-ibu Jerman. Temannya ibuku datang semua. Oke teman-teman, di video ini kami akan menunjukkan barbecue di Jerman. Iya. Nah, karena ibuku mengundang kami dan temannya, ibu-ibu Jerman untuk bakar-bakaran. Bakar-bakaran, barbecue gitu. Dan steak. Ya, kami ngerekam sedikit ya makanannya seperti apa. Dan makan bersama teman-teman di Jerman itu seperti apa. Ya, tradisi Jerman itu kayak apa untuk kumpul-kumpul sama teman. Ya, jangan lupa nge-like, comment, dan subscribe. Ya. Dan ikuti kami terus. Ayo. Halo teman-teman, hari ini rencananya kami barbecue bersama keluargaku. Dan ya saatnya siap-siap, ibuku sudah siapkan sedikit ya. Ini meja dan ini tempat satean gitu lah. Yaudah sekarang saya akan membantu ibuku siapkan semuanya. Suamiku lagi tidur, tapi nanti dia juga akan ikut. Ini ibuku sudah siapkan semuanya. Oke, kelincinya dapat makanan juga. Selamat makan. Oke, kayaknya ada yang sama kalau ibu Indonesia sama ibu Jerman. Karena kalau mengundang untuk makan-makan, pasti makanannya gak akan kurang. Nah, ini cuma minum aja. Itu belum makanan ya, ini cuma minumannya sama saus. Sudah begitu banyak. Tunggu aja nanti kalau lihat menu lengkapnya. Pasti gak akan kurang. Oke, teman-teman. Hari ini kita barbecue nan. Yuk. Ini bara apinya unik sekali di Jerman. Buat saja sayang. Oke, saya akan kemakan. Apinya kemana-mana. Oke. Ada temannya. Terus diratakan. Panas juga ya. Ini tukang satenya kayak apa? Apa? Agak sur. Semuanya udah siap. Ibuku membakar daging. Terus dia cerita ya, dia hitung bagaimana dia belanja untuk temannya. Dia dagingnya aja, katanya satu orang empat. Empat steak gitu. Man steak ya. Jadi empat buah ya untuk satu orang. Tapi itu belum termasuk ada kayak salad lainnya, ada kentang, ada yaitu makanan lainnya, pencuci mulut belum ada. Jadi kalau makan di Jerman dengan keluarga Jerman, mendingan itu puasa dulu seminggu. Kalau enggak, apa perutnya enggak muat. Inilah tradisi Jerman. Wah, tradisi di ya. Musim aku panas. Tadi pagi aku enggak makan karena aku udah tahu kalau ibuku bikin barbecue pasti kebanyakan. Ya inilah kalau di musim panas, tradisi di Jerman. Ya, bakaran. Di pompa. Cukup. Terus kalau mau kembali itu begini. Ditutup. Ya. Cara menutup. Aku enggak tahu kenapa kalau saya buat kopi untuk istriku. Enak. Dia bilang katanya enak. Wah, apa ini?
hanya supaya saya setiap hari untuk membuatnya atau gimana? Enggak, ya? Memang lebih enak kalau dibuatin. Ya, aku pun begitu, sama. Inilah rahasia agar dipuji istri. Terima kasih banyak ya sayang. Sama-sama. Kamu kok suami yang sangat baik sekali. Disayang istri juga. Dia mencoba menu saya. Memang kopi dari suami itu ya kopi yang paling enak. Wow. Ini menu hari ini. Salad, kentang sama kol tabuta yang tadi. Yang ini. Sama ini daging sapi, ada jamur, dibakar juga sama roti. Ini rotinya ada rasa bawang, ini ada rasa paprika. Oh. Gimana? Ya. Mas sayang. Oke, saya ini. Coba. Makan, silakan. Daging rasa sapi. Daging sapi. Selamat makan. Enak? Enak banget. Selamat makan. Sentuhan. Udah lama ya gak makan enak bakaran. Ada bumbunya? Rasanya enak. Terus aku udah lama gak makan kreta buka? Langsam essen fehlt mir. Teman-teman ini masakan ibuku. Das ist ya, da ist ja nicht viel dran. Kalau kalian lapar, main kesini aja ya. Pasti gak akan pulang lapar itu. Jangan. Ya. Nih, ronde kedua. Salad ala ibuku. Ini sayur salad. Salad sayur. Tumpah sayang. Makannya. Gimana rasanya? Rasanya segar. Enak. Ini semuanya ada ya. Kamu bisa jelaskan apa saja? Ini nggak bisa dijelasin, ini campur semuanya. Ini bukan nasi campur tapi salad campur ala ibuku. Lengkap. Jagung, paprika, bawang bombay, apel pun ada. Enak kalau ada rasa apelnya. Sekarang saya akan mencobanya. Minuman yang menggunakan sari apel yang dicampur dengan soda. Selamat minum sayang. Oke, pakai gelas. Selamat minum. Rasanya manis, bersoda. Kamu mau coba? Loh, aku suka ya, waktu kecil aku setiap hari minum ini. Cuman enak. Pas musim pas musim panas ini cocok. Iya. Karena rasanya segar banget dan wah nikmat. Yaitu manis juga. Wah, tapi jangan banyak-banyak manis. Manis kayak kamu. Nanti kolesterol. Diabetes. Dan makanannya sudah habis. Ya, terus nongkrong sama tante-tante ini, apa temannya ibuku datang semua, terus apa ngobrol, nongkrong. Ya, santai lah. Sayangnya tidak boleh diambil kamera, diliput. Dia mereka tidak mau diliput, jadi ya gimana lagi? Kita berdua saja. Kita makan aja ya. Iya, kita makan. Ini setelahnya habis semua. Gimana sayang? Kenyang enggak? Wah, sampai hamil. Hamil berapa bulan sayang? 3 bulan. 3 bulan. Yuk, bersih-bersih ya. Sayang Rosi, du hast ja gar nicht leer gemacht. Sayang Rosi macht das immer so, der isst immer fast alles auf und dann ist er noch so alibi-mäßig. Mini Rest. Für dich. Für mich. Und ich dann auch denke, toll, so den halben Löffel, den hättest du dann auch essen können. Das bin ich. Ja. Merci. Yuk, kita masuk di rumahnya mertua. Home tour. Home tour lagi ya. Kita home tour. Dapur tour yang sebentar lagi akan berantakan lagi. Sedikit dingin tapi. Tapi gimana rasanya nongkrong sama tante-tante? Wah, enak banget. Enak banget. Ngobrol pakai bahasa Jerman. Ini bersih-bersih. Karena banyak apa ya karatnya, jadi setelah
kebakaran harus di itu ya, bersihin. Dan ini adalah Raf. Dia sedang membersihkan. Oh, sudah hampir rapi. Sudah hampir selesai. Banyak orang membantu. Ya, banyak orang yang membantu itu pekerjaan akan cepat selesai. Kok begini? Ya, supaya habisnya merata. Ini disimpan ada fund-nya. Ini berapa sen sayang? 10 sen? Ya, 25 sen. Wah, mahal banget. Lumayan, 4 dari botol tersebut bisa 1 euro. Bisa jadi orang kaya nih. Ini pencuci mulut ala Jerman. Es krim, coklat, rote Grütze, kopi. Ist kein rote Grütze. Es krim lagi. So yang manis ini. Sayang. Hancurkan. Ini apa rote Grütze? Ini aslinya dari Denmark kayaknya, tapi Jerman juga sering ada. Yang ini kayak bubur buah-buahan yang merah. Dan Sobi pun belum pernah mencobanya. Dan ini. Terima kasih. Oke. Okay. Yogurt ya, dia senang. Ini kayak strawberry, ya, manis. Sedikit asam juga. Ini strawberry atau ada berry-berry? Berry, oh. Di Jerman tuh banyak sekali nama-nama berry, ada blueberry, strawberry, terus apalagi sayang? Himbeer, brombeer, stachelbeer, erdbeer, johannisbeer. Banyak sekali. Smek? Ya, smekku. Rasanya enak banget. Oke, pertama kasih es krim. Stracciatella. Kedua, kasih coklat. Nambah coklat lagi. Terus, dicampur. Kopi. Rasanya enak banget. Terima kasih sudah menonton. Semoga terhibur. Ya itu, kami ceritakan bagaimana kelompok tante-tante di Jerman. Itulah tradisi orang Jerman kalau di musim panas. Ketemu makan sampai... Ya, sampai perutnya meletus. Sampai hamil. Sampai meletus. Kebanyakan makan. Yaudah, terima kasih sudah nonton. Dan... Semoga terhibur dan sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya. Dadah!